Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Baju Yuli, Syair Sejak Dini. Oke, bunda, kakak, sekalian teman-teman di rumah. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih cara baca angka ratusan di bahasa Inggris. Nah, sekarang kita maju ya ke angka ribuan. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembelajarannya, jangan lupa ya, saya ngingetin lagi. Kalau lagi nyari gamis di mana yang syar'i, yang cocok buat anak-anak, bisa cek di bajuyuli.com ya. Oke, lanjut aja. Nah, kemarin ada yang masih ingat yang ratusan itu apa bahasa Inggrisnya? 100. Nah, kalau ribuan itu 1000 ya. Jadi sama aja sebenarnya rule-nya itu tinggal tambahin belakangnya aja 1000. Gitu ya. Contoh, ini yang contoh yang pertama ada 1000 atau 1000 itu dibacanya ada yang tahu? 1000. Good job. Terus 5000 tinggal tambahin 5 aja ya. Jadi 5000. Nah, yang lebih kita ke yang ribet ya, di bawah itu yang ada buntut-buntutnya. Ini kan gampang ya. 2000 ya udah 2000, 3000 dan sebagainya. Nah, ini ada 1005 gitu ya. Mungkin kalau mata uang jarang ya kayak gini. Mungkin ini kalau nulis angka, misalnya kalau soal matematika atau apa. 1005 itu kita tambahin apa? Ada yang tahu tambahin apa? Kata-kata apa di tengahnya? N. Nah, jadi 1005. Jadi kalau misalkan 1010 1010 ya. Jadi sebenarnya gampang ya, tinggal tambahin 1000 plus N kalau ada buntutnya. Nah, 3020 sama juga aturannya. Jadi 3020. Gitu. Cuma ditambahin N aja terus kita baca angka belakangnya aja. Nah, terus ini ada yang angka ribuan plus ratusan. Ini bulat ya, 5500. Jadi dibacanya 5500. Nah, ini nih yang agak susah ya. 1995. Ini buntutnya banyak ya, ratusan ada, ribuan ada, ratusan ada, puluhan ada, sama satuan ada gitu. Nah, ini agak panjang ya. Jadi dibaca dulu yang depannya 1000 and 1900 and baru n-nya tuh yang di belakangnya, bukan pas 100-nya. Gitu. Jadi n-nya tuh pas di bagian puluhannya. Jadi 1995. Oke, gitu. Nah, saya mau tes. Aku mau bertanya dulu. Oh, boleh. Kan kalau perkenalan nama gitu ya, terus tanggal lahir misalkan gitu kan, kadang suka ada yang 1998 misalkan gitu. 1998 gitu, Pak. Benar enggak, Bu? 1998 enggak. Jadi itu terlalu banyak malah. Jadi 1999 98. Jadi betulnya gitu. Atau enggak bisa aja kalau tahun ya, Bunda, lebih singkatnya gampang, misalkan ya 1995 kita bacanya ya udah 1995. Kayak 2021 ya udah 2021. Kayak gitu kalau mau gampang, jadi lebih ringkas kalau tahun misalkan 2000 ya udah 2000 ya, kawasannya misalkan 2000 berapa ya, 20 kan gampang ya, jadi 2020 gitu. Jadi ujungnya jadi 22 aja, gitu. Dibacanya tuh dibaginya tuh 2, ini berarti 90 dulu baru 95, jadi 1998 kayak gitu. Nah, ada yang tahun lahirnya 1996, kalau dibaca kayak gini jadi berapa? Yang lahir 96? Aku mah 2000. Aduh, bukan jadi pada penipuan umur ya. Takut ditanya. Kalau 96 sebenarnya tinggal ganti aja belakangnya jadi 96 gitu. Jadi 1996. Gitu. Terus mungkin ada yang lahir tahun 85 di sini? Gak ada ya. Nah, jadi bacanya sebenarnya gampang aja, cuman ini ya M-nya tuh jangan kebalik. Jadi di sini misalkan 1995 misalnya. Jadi N-nya itu di bagian belakang setelah kita baca yang ratusannya. Kalau misalkan ngitung uang gimana, Bu? Gitu, misalkan ya.
117.000. Oke, itu di pembahasan selanjutnya ya. Kita masih baru nyampe ribuan, ratusan ribu. Oke, nanti kita dijawabnya di next video. Belum ya, belum nyampe situ. Jadi paling uang ya 2.500 itu kan gampang ya. Jadi ini masih ribuan ya, belum ke puluhan ribu juga belum. Nanti habis ini kita bahas puluhan ribu, ratusan ribu, terus juta ya. Kita udah bahas cara bacanya. Mungkin yang agak kompleks itu yang juta, yang banyak anak-anaknya ya. Itu juga agak susah. Oke, diingetin dulu ya buat bunda yang mau lagi nyari gamis. Jangan lupa dicek di bajuyuli.com. Ada yang mau bertanya lagi atau yang mau volunteer ke depan? Ya ada? Enough. Oke, Gocha udah pada pinter semua ya. Bunda juga di rumah mudah-mudahan bermanfaat ya videonya. Biar bisa nanti misalnya ke pasar mang beli cabe 2000 gitu ya. Gitu ya 2000-an gitu kan misalnya. Oke, segitu aja. Terima kasih buat bunda yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya Baju Yuli. Assalamualaikum.